Presiden Joko Widodo resmi melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kursi Wagub DKI kosong hampir 2 tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju dalam Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria Rabu siang. Dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara ini, Presiden Joko Widodo tetap memperlakukan physical dan social distancing. Pejabat yang hadir berdiri berjarak 1 meter dan menggunakan masker serta sarung tangan. Hadir dalam pelantikan ini, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua DPRD Prasetyo Adi Marsudi. Ahmad Riza Patria menjadi Wakil Gubernur DKI di sisa periode 2017-2022. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Wakil Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak ditinggalkan Sandiaga Uno untuk maju pada Pilpres 2019, kursi Wakil Gubernur DKI kosong. Setelah terjadi perdebatan panjang, DPRD DKI baru melakukan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 6 April lalu. Ahmad Riza Patria unggul 81 suara atas pesaingnya Nurmansyah Lubis dengan 17 suara. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Yudatio, dan Terry Vansdiba melaporkan.